Bersama saya dalam rancangan YouTube Haris Hassan. Okey, episod kali ni agak berbeza sikit. Semestinya lah, takkanlah episod setiap hari, setiap kali tu sama. Okey, saya tertarik dengan satu produk iaitu Honor daripada Huawei, tak silap. Tapi bila kita search online, basically Huawei dengan Honor ni dia dah separate. Saya pun tak tahu nak sebut Honor ke, tapi itulah bentuk dia. So ini adalah laptop baru iaitu MagicBook X15. Okey. Kalau dilihat dari segi luaran nak, macam saya memang okey, tengok baju pun memang Mac user lah. Cuma apa boleh saya lihat adalah dia punya konsep ni adalah lebih kepada design towards orang kata Apple lah, dari segi aesthetic dia lah, macam lebih kepada minimalist. Dan kat sini hanya tulis brand dia sendiri iaitu mana, dan juga boleh tahan nipis juga. Taklah senipis MacBook Air yang saya buat review hari tu. Cuma kat sini kelainannya adalah dia walaupun dia Windows based, tapi dia tak sama macam Windows based tradisional, macam lebih kurang Dell ataupun HP. Okey, harga Honor MagicBook X50 ni adalah RM2899. Okey, dan dia datangi dengan bag. Okey, bag ini dan juga Logitech mouse. Bila laptop ni sampai, saya tak sempat nak buat video unboxing sebab kerana terlalu teruja. Okey, terlalu teruja, dan saya nak lihat sendiri desainnya betapa minimalis dan sangat simple dan sangat nipis. Boleh katakan inspiration by Apple MacBook. Okey, kalau dilihat paparan screen 15 inci yang ada di sini, dia punya design memang sangat sangat simple, iaitu Apple look like lah. Okey, orang kata. Dan juga kat sini pun lebih kurang size Apple punya keyboard. Dan uniknya laptop ni, dia punya kamera dia, okay, biasa kamera kat atas, tapi kamera yang dekat laptop X50 ni adalah di sini. So just tekan kat sini, pop up, dia akan keluar. Nampak tak? Dia akan keluar dekat belah keyboard ni lah. Dan bila saya search online apa semua, memanglah terdapat beberapa feedback. Okay, basically orang punya feedback di mana angle view tu tak berapa cantik, so dia akan nampak chin lah. So siapa yang gemuk macam saya, ni masalah dia adalah bila video call ataupun conference call dengan staff ke ataupun dengan student ke apa ke, so akan nampak chin lah, akan nampak macam gemuk gila kat sini. Padahal kurus je. Okay, so selain daripada tu, spek kat sini, dia satu spek je. Okay, dan saya tak rasa Honor buat customization lah untuk laptop ni. Dia yang ni adalah i5 8GB RAM dan juga 512 SSD lah, which is along the way bila dah set up memang saya rasa sangat-sangat laju. Okay, nak compare dengan laptop yang lain, saya tak pasti. Cuma apabila along the way dah set up dan try performance dia, tengok macam mana HP ni, even nak boot pun memang laju gila. So macam agaknya ni memang one of the latest teknologi yang Honor MagicBook keluarkan. Okay, so mari kita lihat. Kalau boleh lihat di kamera, untuk boot up dia, just tekan button dekat belah kanan ni, dia terus simple. Dia seolah-olah in a sleep mode, tapi ini memang saya shutdown lah. Okay, dan ni adalah main screen lah. So kalau tengokkan online, bila orang beli laptop ni, of course wallpaper yang integration dia bagi adalah rupa dia macam ni lah. Okay, dan memang sangat orang kata memang best lah. Memang siapa yang okay, another thing is pasal laptop ni, kalau lah orang tu dia tak nak switch from Windows user kepada Apple, okay, tapi dia suka design Apple MacBook, so this is one of the choice yang currently you all boleh beli. Macam tu, macam okay, I tak nak tukar kepada Apple tapi nak still stick to Windows 10. So this is the laptop where I think patut beli lah. Memang sebab gila dia warna dia, nak kata graphite tak, tapi little bit purplish lah. Okay, dan charging socket yang diberikan adalah dia punya power brick dia,
dia adalah dia menggunakan taxi. So power dia memang besar, memang gemuk. Rasanya okeylah Apple 15 MacBook Pro dulu pun agak besar daripada ni, tapi ni adalah saiz ini je saiz dia. Okey. Oh 65. Okey. So 65 dengan didatangi oleh USB. Saya dah setting disimpan balik dengan Type-C kabel lah. Okey. Ini pun boleh katakan identical dengan Apple punya MacBook keluaran yang latest lah. Semua pakai Type-C untuk charge. Okey. So boleh tak nanti kita pasal port. Okey, laptop ni mempunyai agak menarik. Okey, first dia bagi pelbagai variasi lah. Okey, Type-C dapat satu je. USB-A ada dua, kiri dan kanan. Dan juga HDMI dia bagi belah sini. So let's say nak connect untuk student lah, nak connect kepada projector ke, agak mudah lah, tak perlu beli orang kata USB hub ke apa ke. Dan juga belah sini kita ada headphone jack. Okay, tapi sekarang ni mana pakai headphone jack lah, aku nak pakai wireless kan. So itu sahaja video kali ni. Dan memang-memang sangat-sangat best. Okay, stay tuned to my next video. Alright, jangan lupa subscribe dan like. Okay.